Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Irgi di Irgi Gifar YouTube channel. Jadi kali ini gue lagi ada di Velodrome. Sekarang gue bakal coba LRT. Ini adalah hari terakhir uji coba LRT Jakarta. Kita bakal coba gimana sih LRT itu. Jadi sekarang gue lagi ngantri buat nukerin etiket yang gue pake, etiket yang gue daftar itu buat tukerin jadi tiket LRT. Gue udah tukerin tiket gue dan gue bakal siap-siap naik ke LRT. Tapi gue kayaknya bakal nunggu kereta selanjutnya aja. Gue bakal review dulu stasiun LRT di Velodrome ini. Ya, jadi sekarang gue lagi nunggu kereta LRT ini nih. Abis itu gue bakal masuk ke LRT-nya. Keren banget deh. Gue dapat kesempatan buat nyobain LRT. Udah turun dari kereta LRT, sekarang gue bakal coba lagi LRT. Kurang rasa cu, jadi kita harus coba lagi sekali lagi, sebalik lagi.
karena tercatat di website tuh katanya udah 45.000 penumpang dalam uji coba yang kedua ini. LRT-nya keren lah buat negara yang slower. Jadi gua udah balik, udah keluar dari kereta lagi, dan sekarang gua bakal lanjutin perjalanan gua. Buat kelemahan LRT-nya sih gua gak nemu kelemahan, tapi kalau misalnya kelebihannya tuh banyak lah. Cuma katanya kalau di jadwal lain kan bilangnya LRT-nya lambat, tapi ya enggak sih, menurut gua sama aja, nggak jauh beda kayak komuter lain speednya. Sekian dulu vlog dari gue. Sekarang gue bakal balik pakai MRT. Jangan lupa like, comment, subscribe.